Sekelompok orang diduga melakukan pemerasan kepada warga viral di media sosial. Dalih mereka adalah telah membersihkan saluran air. Bahkan 11 orang pria tersebut mengancam akan membuang sampah ke rumah warga yang tidak memberikannya uang. Peristiwa itu terjadi di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa 2 Januari kemarin. Dalam video itu pun terlihat sejumlah pria cekcok dengan warga setempat. Para pelaku terlihat membawa karung dan alat-alat lain untuk membersihkan selokan. Mereka mengaku sudah mendapatkan izin tapi tidak menunjukkan surat. Kapolsek Tanah Abang Kompol Patarmula Bona membenarkan kejadian tersebut. Bona mengatakan 11 orang yang diduga memeras warga itu berhasil ditangkap.